إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus-menerus memberikan nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajlis ilmu. Kembali kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus, kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan hasanah, ingin berikan kebaikan bagi seorang hamba tersebut. Sebagaimana doa kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan hasanah di dunia dan mendapatkan hasanah di akhirat. Karena sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya hasanah di dunia itu adalah merupakan wasilah ila nailil hasanah lil akhirah. Hasanah, kebaikan di dunia itu adalah merupakan wasilah untuk mendapatkan hasanah di akhirat, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti makna hasanah di dunia hanya sekedar rizki, hanya sekedar istri, hanya sekedar urusan-urusan dunia. Akan tetapi hasanah yang kita minta ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, yaitu wasilah ila nailil hasanah lil akhirah, yaitu segala bentuk wasilah untuk kita mendapatkan hasanah di akhirat. Karena hasanah di akhirat itu adalah merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya bagi kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan Sabtu subuh, yaitu berkaitan dengan masalah tafsir surat Al-Ankabut. Dan kemarin
kita telah sampai di ayat yang ke-35 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Lut. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya orang-orang yang mereka berjalan di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan berhasil di dalam perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan tentang kisahnya Nabi Syuaib. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila madyana akhahum syuaiba faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala dan kepada negeri Madian, yaitu penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka yaitu Syuaib, akhahum Syuaiba. Dan Nabi Syuaib ini mengatakan faqala ya qaumi ibudullah. Dan Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala warjul yaumal akhir. Dan harapkanlah pahala di negeri akhir. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan jangan kamu berkeliaran di atas muka bumi ini dengan kerusakan. Dengan merusak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan nabi yang lain, yaitu menceritakan tentang Nabi Syuaib yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaumnya ahlu Madian. Sebagian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahlul aikah. Ayat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menjelaskan kepada kita semua sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, ai wa arsalna ila Madian, dan kami telah mengutus kepada negeri Madian yaitu al-qabilatu al-ma'rufa al-mashhurah. Madian ini adalah merupakan sebuah kabilah yang ma'ruf, yang masyhur, yaitu Syuaiban, seorang nabi yang bernama Syuaib. Fa'amarahum bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah, sehingga Nabi Syuaib tersebut ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wal imani bil ba'thi wa raja'ihi, dan beriman dengan hari kebangkitan dan mengharap pahala di hari kebangkitan tersebut. Wal amali lahu, dan mengamalkan untuk hari akhir tersebut. Dan ini adalah merupakan apa? Syiarul anbiya. Bahwasanya dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul itu adalah merupakan mengenalkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat. Jadi setiap umat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi dan seorang rasul. Yang tugas dari seorang nabi dan seorang rasul tersebut selalu menyampaikan tentang urusan tauhid ini, an i'budullah wajtanibut taghut. Agar seseorang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ini adalah merupakan syiarul anbiya. Dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam, seorang rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang didakwahkan berkaitan dengan masalah tauhid. Datang Nabi Ibrahim alaihi salam, datang Nabi Musa, datang Nabi Isa, hingga akhirnya setiap para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang didakwahkan adalah urusan tauhid. Bahkan seorang Nabi Yusuf alaihi salam ketika dipenjara yang didakwahkan juga urusan tauhid. Samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini adalah merupakan apa? Syiarul anbiya. Bahwasanya simat dakwah para rasul itu, ciri-ciri dakwah para anbiya
itu selalu membicarakan tentang masalah urusan tauhid, selalu membicarakan tentang urusan akidah, selalu membicarakan tentang urusan iman. Bagaimana seseorang itu hatinya bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seseorang itu hatinya bisa takut, bisa mengharap, bisa tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah merupakan syiarul anbiya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib kepada kaumnya, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang dakwahnya Nabi Syuaib, yaitu syiarnya para anbiya. Faqala ya qaumi ibudullah warjul yaumal akhirah. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan haraplah hari akhirat. Kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang abadi. Kita di dunia ini berada di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Famulaki, kata Allah. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berada di dunia ini innaka fis-sa'i ila Allah. Sesungguhnya engkau berada di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang ujung dari perjalanan kita itu, kata Allah, famulaki, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita amalkan di dunia ini. Oleh karena itu, warjul yaumal akhirah, maka mengharapkanlah, harapkanlah kehidupan akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan inna likulli darin banu, sesungguhnya setiap tempat itu punya anak, dan setiap anak itu adalah anak kampungnya. Fakunu abna al akhirah, maka jadilah kalian anak akhirat, yang kalian akan senantiasa faham bahwasanya kalian itu akan kembali dan mengharap kehidupan akhirat. Ini yang harus betul-betul kita fahami di dalam kehidupan kita. Ketika Nabi Syuaib alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, faqala ya qaumi ibudullah warjul yaumal akhirah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu bersebaran di muka bumi ini dalam keadaan sebagai perusak, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa nahahum 'anil ifsadi fil ard. Dan seorang nabi itu, yaitu Nabi Syuaib, melarang mereka dari melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Bi bakhsil makayili wal mawazini wassa'i biqat'i turuqi. Bagaimana mereka merusak di atas muka bumi ini? Mereka berbuat curang di dalam timbangan. Kaumnya Nabi Syuaib, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mereka curang di dalam jual beli, di dalam mereka menakar timbangan-timbangan mereka. Dan mereka apa? Qat ut-tariq. Mereka merampok. Ini adalah merupakan apa? Kerusakan di atas muka bumi. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang merusak di atas muka bumi ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kemunafikan mereka ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian merusak di atas muka bumi ini dengan maksiat, dengan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memperbaiki, enggak sadar bahwasanya apa? Maksiat yang kita kerjakan, hal-hal dosa yang kita kerjakan, pada hakikatnya itu adalah merupakan kerusakan di atas muka bumi ini. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihi salam kepada ahlu Madian, ternyata apa? Syiarnya atau kebiasaan para anbiya, ciri-ciri para anbiya senantiasa didustakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakadzabuhu, mereka mendustakan para anbiya. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka didakwahi oleh para nabi, selalu mereka mengingkari dakwahnya para anbiya. Nabi Nuh alaihi salam diingkari, Nabi Ibrahim alaihi salam diingkari, Nabi Hud diingkari, Nabi Saleh juga diingkari, Nabi Syuaib pun diingkari. Fakadzabuhu, para anbiya itu
kebiasaan oleh kaumnya itu senantiasa diingkari dakwahnya. Dan mereka sabar di dalam dakwahnya. Dan mereka terus berusaha untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad dabu, mereka mendustakannya. Fa akhadhat humur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Hingga akhirnya mereka mendustakannya dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka gempa yang begitu dahsyat. Yaitu apa? Ar-rajfah, guncangan yang begitu dahsyat. Fa asbahu fi darihim jathimin, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka, akibat mendustakan dakwah, akibat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka. Kata Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, fakadzabu fa akhadhahum adzabullah. Ketika mereka mendustakan dakwahnya para anbiya, Allah Subhanahu wa taala datangkan azab sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat orang-orang yang mereka apa? Mendustakan dakwah para anbiya, dakwah para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'ada wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili wa kanu mustabshirin. Begitu pula kaumnya Nabi Ad. Ingatlah kaumnya Nabi Ad. Wa Thamud, dan ingatlah kaumnya Nabi Thamud. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim, dan telah sungguh jelas bagi kalian tempat-tempat tinggal mereka. Wa zayyana lahum syaitan, dan syaitan telah menghiasi pada mereka a'malahum, amalan-amalan mereka, maksiat yang mereka kerjakan, ingkarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dihiasi oleh syaitan. Fasaddahum 'anil sabil, dan syaitan pun menutup bagi mereka apa? Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu mustabsirin, sedangkan mereka adalah orang-orang yang punya pandangan yang tajam. Maksudnya apa? Mereka itu punya ilmu. Mereka punya ilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang-orang yang mereka gagal di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum, mengazab kaumnya Nabi Nuh? Bagaimana Allah menghukum kaumnya Nabi Ad? Bagaimana Allah menghukum kaumnya Nabi Tsamud? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa 'ada wa Tsamuda wa qad tabayyana lakum mim masakinihim. Sungguh jelas kepada kalian bagaimana tempat-tempat tinggal mereka. Ad, bagaimana di Hadramaut, di Syaihun. Dan ana sendiri pernah lewat di Syaihun ini, tempat bagaimana kaumnya Nabi Ad itu mereka tinggal. Gunung-gunung yang begitu besar, tinggi, megah itu dipahat sama mereka menjadi kayak sebuah istana. Begitu pula kaumnya Nabi Tsamud, sama. Gunung-gunung dijadikan oleh mereka tempat tinggal dan dipahat-pahat sama mereka sehingga menjadi sebuah tempat tinggal yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, kaum-kaum yang hebat yang seperti ini, mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Makanya sampai kaumnya Nabi Ad mengatakan, man asyaddu minna quwa, siapa yang lebih kuat dari kita. Mereka melampaui batas ketika apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, kekuatan kepada mereka. Sedangkan kaumnya Nabi Tsamud, mereka melampaui batas dengan apa? Bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Farihu, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan farihu bima indahum minal ilm, mereka terlalu bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka punya ilmu tentang irigasi, tentang pertanian, mereka tahu tentang ilmu tentang arsitek. Mereka punya ilmu-ilmu tersebut sehingga ilmu-ilmu tersebut merendahkan ilmunya para anbiya. Mereka merendahkan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengatakan apa? Bahwasanya kalian ini para anbiya adalah apa? Orang-orang yang rendahan di antara kita. Orang-orang bukan orang-orang yang hebat, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika utus para anbiya
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada mereka, justru mereka taghaw bima indahum. Justru mereka melampaui batas dengan apa yang mereka miliki. Ilmu mereka, kekuatan mereka, kabilah mereka yang besar, mereka merasa lebih hebat dari para anbiya. Maka apa? Wa ada wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Ad, kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Thamud, telah jelas tempat-tempat tinggal mereka. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa kadzalika ma fa'alna bi Ad wa Thamud. Begitu pula yang kami telah lakukan kepada kaumnya Nabi Ad dan kaumnya Nabi Thamud. Wa qad alimtum qasasahum, dan kalian sudah tahu tentang kisah-kisah mereka. Wa tabayyana lakum bi syai'in tusyahiduna bi absarikum mim masakinihim wa atharihim allati banau anha. Dan engkau telah jelas, dan engkau melewati tempat-tempat tersebut. Ini dikatakan kepada orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ketika mereka berdagang ke negeri Yaman, mereka melewati kaumnya Nabi Hud. Ketika mereka berjalan ke negeri Syam, mereka akan melewati apa? Kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Thamud. Orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini, bukan mereka enggak melihat ayat kauniyahnya yang mereka nampak jelas. Mereka melihat. Mereka berjalan dan melewati tempat-tempat tersebut, dan mereka tahu tentang kisah-kisah mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Dan mereka tahu tempat tinggal mereka yang mereka bangun. Wa qad ja'atuhum rusuluhum bil ayatil bayyinat. Dan sungguh telah datang kepada mereka rusul-rusul mereka, menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, menjelaskan tentang hakikat perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-mufidah lil basirah, yang berfaedah untuk memberikan penerangan di dalam perjalanan mereka. Fakat dabuhum wa jadaluhum, akan tetapi apa? Justru mereka mendustakan, justru mereka mengajak jidal. Dan akhirnya apa? Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Dihiasi oleh syaitan perjalanan mereka. Fasaddahum anis sabil, hingga akhirnya syaitan menutup jalan-jalan mereka. Hatta dhannu annaha afdal mimma ja'athum bih, sampai mereka apa? Mengira bahwasanya yang mereka miliki itu jauh lebih afdal daripada apa? Apa-apa yang datang dengan para anbiya tersebut. Maka inilah yang syaitan berikan kepada mereka. Yang syaitan berikan hiasan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, setelahnya ayat wa qurun ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan begitu pula Qarun, kemudian Fir'aun dan Haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Maka mereka sombong di atas muka bumi, enggak mau menerima dakwahnya para anbiya. Wa ma kanu sabiqin, dan mereka tidaklah apa? Tidak luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang siapa? Qarun. Qarun adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Kekayaan. Dan Qarun ini termasuk di antara apa? Bani Israel, yang Allah Subhanahu wa taala kedepankan daripada Firaun. Kenapa? Karena memang Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Sedangkan Firaun itu apa? Bani Khitiyah. Bukan dari Bani Israel, dan didakwahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Musa untuk dakwah kepada Firaun.
Kemudian apa? Wa Haman. Haman ini adalah merupakan apa? Menterinya Firaun. Maka tiga orang ini, yaitu Qarun yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang begitu luar biasa, sampai apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna mafatihahu latanu ulil usbah." Sampai kunci-kunci gudangnya itu yang ngangkat itu orang-orang yang punya kekuatan di panggul. Kunci gudang kekayaannya itu sampai diangkat di panggul dengan orang-orang yang kaya. Makanya ketika Qarun keluar dengan hartanya yang begitu luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan dua orang yang punya pandangan. Pandangan yang pertama, bahwasanya apa? Pandangan orang yang enggak punya ilmu. Pandangan orang yang enggak punya ilmu yang Allah ceritakan di akhir-akhir surat Al-Qasas kalau enggak salah, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang enggak punya ilmu, orang yang cinta terhadap dunia, innahu laduhaddin adim. Dia punya bagian yang banyak. Sampai dia mengatakan, ya laitana mitnama utiya Qarun. Wah, seandainya saya dikasih seperti halnya hartanya Qarun. Ini pandangan orang-orang ahlu dunia. Orang-orang awamnya, ketika Qarun keluar dengan bala tentaranya, dengan orang-orang yang bawa kunci-kuncinya tersebut, orang awamnya, enak ya. Seperti Qarun, ya laitana mitnama utiya Qarun. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala beri pandangan orang-orang yang dia punya ilmu, wa qala alladziina utul ilm wailakum, celaka. Pandangan orang yang punya ilmu dengan orang yang punya harta yang banyak bukan apa? Bukan enak ya punya harta. Justru apa? Sedih, kasihan. Karena apa? Karena negeri akhirat adalah merupakan negeri tempat kembali. Makanya ahlu dunia, ketika orang awamnya, ketika Qarun didelepkan, dia apa? Tenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, baru ahlu dunia orang awamnya baru sadar. Baru mengatakan dia apa? Ternyata itu fitnah. Ternyata itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Qarun wa Firaun, dan Firaun punya kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa Haman punya kedudukan menteri. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat, dan telah datang Nabi Musa dengan ayat-ayat yang jelas. Tapi apa? Fastakbaru fil ardi. Akan tetapi mereka justru apa? Justru malah mereka sombong. Coba ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita lihat ternyata apa? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ini potensi untuk melampaui batas. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan itu potensi untuk melampaui batas dan sombong di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Mereka sombong kenapa? Karena mereka ketika didakwahi oleh Nabi Nuh, justru marah mereka mengatakan, "Nuh, kamu siapa? Kamu itu aradiluna, kamu itu adalah orang yang rendahan di sekeliling kita." Ketika orang itu punya kelebihan, potensi untuk melampaui batas. Kaumnya Nabi Ad diberi kelebihan sama Allah, kekuatan. Kaumnya Nabi Thamud, kaumnya Nabi Saleh punya kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan bertani, kemampuan untuk pengairan. Justru mereka apa? Farihu bima indahum minal ilm. Mereka berbangga dengan ilmu yang mereka miliki. Kemudian apa? Qarun. Ternyata Qarun diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, potensi untuk apa? Melampaui batas. Firaun dikasih kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi melampaui batas. Begitu pula apa? Haman diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menteri, potensi untuk melampaui batas. Ternyata apa? Potensi untuk melampaui batas ini ketika seseorang itu diberi kelebihan. Oleh karena itu, kalau seseorang kok diberi kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang dia enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia potensi untuk melampaui batasnya banyak. Tapi kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kok diberi kelebihan? Apa jawabannya para anbiya ketika diberi kelebihan sama Allah? Kata Nabi Sulaiman contohnya, ketika diberi kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala, liya baluani aashkuru am akfur. Mandangnya beda. Orang beriman sama orang enggak beriman, diberi sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang berlebih, cara mandangnya berbeda. Orang yang enggak beriman
justru malah apa? Untuk melampaui batas. Oh, ini menunjukkan bahwasanya memang saya pantas untuk mendapatkan ini. Tapi kalau untuk orang beriman dikasih kelebihan sama Allah, dikasih ilmu lebih, dikasih harta lebih, dikasih kekuatan lebih, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala justru akan sadar bahwasanya apa? Liya beluani ashkuru am akfur. Allah mengujiku. Saya bisa bersyukur atau tidak. Ini pandangan orang beriman dengan apa? Sesuatu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala lebih. Tapi kalau orang enggak beriman diberi sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu lebih, baik itu ilmunya, baik itu hartanya, baik itu kekuatannya, baik itu kedudukannya, justru apa? Taghaw fil ardi. Justru malah mereka akan melampaui batas di atas muka bumi dan mereka akan merusak di atas muka bumi ini. Oleh karena itu ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menunjukkan bahwasanya apa? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, dikasih harta lebih, dikasih ilmu lebih, ya kan? Kemudian dikasih sesuatu lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tinggal kita bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita menyikapinya seperti halnya menyikapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah merupakan ujian, apakah saya bersyukur atau enggak? Atau justru kita menyikapinya dengan apa yang Allah berikan ini, dengan apa? Dengan justru kita gunakan untuk merusak di atas muka bumi, dan kita apa? Tolong melampaui batas kepada makhluk-makhluk Allah dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha al-afiyah. Wa ma kanu sabiqin, dan mereka tidak luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'd bin Sa'di rahimahullahu taala, wa kadzalika Qarun wa Fir'aun wa Haman. Begitu pula Qarun, Fir'aun dan Haman. Hina ba'athallahu ilaihim Musa bin Imran. Ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa alaihi salam bin Imran bil ayatil bayyinah, dengan ayat-ayat yang begitu jelas. Wal barahina syati'at, dan tanda-tanda yang begitu terang. Falam yang qadu, mereka enggak apa? Enggak bisa istislam, enggak bisa mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaru fil ard, justru malah mereka apa? Sombong di atas muka bumi. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa banyak. Tongkat bisa jadi ular, tongkat bisa membelah lautan. Itu ayat-ayat yang begitu luar biasa. Tangan Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi apa? Justru malah mereka melampaui batas dan sombong di atas muka bumi. Ala ibadillah fa'adalluhum wa 'alal haqqi farraduhu falam yaqdiru 'alan najai hina nazalat bihimul 'uqubah. Mereka sombong di atas muka bumi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka dan mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan azab dan mereka enggak mampu untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika turun kepada mereka. Padahal Firaun ketika itu mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Justru malah mereka baru mulai beriman. Al-ana. Kata Fir'aun sekarang. Tapi apa ternyata? Ternyata keinginan untuk bertobatnya Fir'aun ketika mau tenggelam sudah enggak bisa lagi. Sudah ada di gor-gor, waktunya untuk meninggal. Wa ma kanu sabiqin ay Allahu wala fa'itin. Bahwasanya mereka tidak bisa mendahului Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mereka tidak akan pernah luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bal salimu wastaslamu, bahkan mereka apa? Mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala dan pasrah dengan apa yang mereka dapatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan mereka semua, fakullan akhadna bidambi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu sayha, wa minhum man khasafna bihil arda, wa minhum man aghraqna. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ. Semuanya, setiap mereka masing-masing kami adab sesuai dengan dosanya.
kami azab sesuai dengan dosanya. Dianggap sama Allah Subhanahu wa taala kaumnya Nabi Ad dengan apa? Rihin sarsara. Dengan angin sampai mereka kayak apa ya? Kayak tulang apa tubuh enggak ada tulangnya, kanakhlin seperti pohon kurma yang sudah enggak kropos karena angin yang terus-menerus. Kaumnya Nabi Tsamud ditimpakan dengan suara yang begitu besar. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh didatangkan banjir bandang yang begitu luar biasa. Bagaimana kaumnya Fir'aun ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka diadab sesuai dengan dosanya masing-masing. Ada yang diadab sama Allah Subhanahu wa taala dengan batu dibalik buminya kemudian dilempari batu. Kaumnya Nabi Lut. Ada yang dengan apa? Dengan goncangan gempa dan lain sebagainya. Semua diadab sesuai dengan dosanya masing-masing kata Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara mereka yang kami utus kepada mereka itu apa? Yaitu ditimpakan kepada mereka hujan batu kerikil seperti kaumnya Nabi Lut. Wa minhum man akhadathu sayha. Dan ada di antara mereka yang ditimpa dengan suara keras yang mengguntur kaumnya Nabi Saleh Tsamud. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang ditenggelamkan di bumi yaitu Qarun. Wa minhum man aghraqna, dan ada juga yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dosanya masing-masing. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Ini bukan cerita hanya sekedar cerita, tapi apa? Ini adalah merupakan balasan menunjukkan Allah qadirun ala kulli syai. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jundullah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, Pak. Kita enggak bisa merasa bahwasanya apa? Bahwasanya kita ini punya segala sesuatu di dunia, punya harta yang begitu luar biasa. Kita lihat berapa hari yang lalu. Allah Subhanahu wa taala kalau mau timpakan Dubai dijadikan banjir begitu luar biasa. Ya. Oman, Allah Subhanahu wa taala kita lihat kemarin banjir bandang di Oman. Kita lihat di negara kita saja, enggak usah jauh-jauh. Di negara kita kalau Allah Subhanahu wa taala mau berkehendak dan mau menunjukkan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat mampu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi gunung, ya kan? Makanya kemarin ana ngelihat ada apa dengan gunung-gunung di Indonesia. Statusnya orang kok di sana aktif, di sini aktif, di sini aktif, di sini aktif. Itu tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang kalau Allah Subhanahu wa taala hanya bilang kun, enggak ada semuanya kita. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau timpakan sesuatu kepada kita, enggak ada yang bisa lamani, enggak ada yang bisa menahan itu semua. Terus kita ngerasa bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita bermaksiat dan kita merasa aman. Enggak ada yang merasa aman dari azab Allah dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman selalu merasa takut dengan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimpakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kemampuan qadirun ala kulli syai'in, enggak ada duanya. Makanya katakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fakullan akhadna bidambi ay min haula'il mukadzdzibah. Kaum-kaum yang mereka mendustakan, kaum-kaum yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhadna bidambi ala qadri, sesuai dengan kadar dosanya. Wa bi uqubati munasabatin lahu, dan dengan akibat yang dengan hukuman yang sesuai dengan mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba ay adaban yuhsibuhum ka qaumi ad hina arsalallahu alaihim ar-rihul aqib, yaitu adab yang mengepung mereka seperti kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Lut. Ketika Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaumnya Nabi Ad angin, kemudian sahharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazi nakhlin khawiyah, seperti pohon kurma yang kopong. Wa minhum man akhadathu sayhah ka qaumi Saleh, ada yang ditimpakan dengan apa? Dengan suara yang begitu kencang, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Allah Maha mampu tiba-tiba suara kencang sampai apa? Mekik ke telinga kita sampai meninggal. Itu Allah Subhanahu wa taala maha mampu.
Wa minhum man khasafna bihil ard ka Qarun, ditenggelamkan seperti halnya Qarun. Allah maha mampu dibelah bumi kemudian ditenggelamkan kemudian balik lagi rapat. Itu sangat sangat mampu. Wa minhum man aghraqna, sebagian di antara mereka itu ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, ka Fir'aun wa Haman wa junudahuma wa junudihima, seperti Fir'aun, Haman dan bala tentara mereka. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ini pada hakikatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, Allah enggak pernah zalim. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha adil. Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Tapi apa? Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka sendirilah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri dengan bermaksiat kepada Allah. Enggak mau ikut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, disuruh melakukan ketaatan justru malah bermaksiat, disuruh meninggalkan maksiat justru malah dilakukan. Hatinya enggak pernah bisa untuk mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, padahal Allah yang senantiasa memberikan nikmat, Allah yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan selama dia di dunia. Tapi apa? Justru mereka senantiasa ingkar, mereka senantiasa mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah berbuat zalim. Ma yang bagi walayaliku bihi ta'ala ayat limahum likamali adlihi wa ghinahu tam an jami'il khalqi. Dan Allah itu enggak pantas memang untuk berbuat zalim. Jadi Allah enggak pantas dan enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berbuat zalim. Kenapa? Karena kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga enggak butuh kepada makhluknya. Sehingga Allah sakit hati mau saat dunia ini bermaksiat kepada Allah, itu enggak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia bermaksiat kepada Allah itu enggak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah dan kebesaran Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngapain Allah Subhanahu wa taala mau mendzalimi hamba-Nya? Tapi apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah mengharuskan Allah Subhanahu wa taala apa? Menghukum orang-orang yang mereka apa? Berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi apa? Mereka lah yang senantiasa berbuat zalim. Mana'uha haqqaha allati hiya bisadadihi fa innaha makhluqatun li ibadatillahi wahda. Akan tetapi mereka yang berbuat zalim. Dengan apa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah padahal yang dijadikan sekutu bagi Allah itu adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Fahaulai wada'uha fi ghairi mawdi'iha. Mereka meletakkan sesembahan-sesembahan selain Allah bukan pada tempatnya. Makhluk dijadikan tempat untuk dicintai melebihi cintanya kepada Allah. Makhluk dijadikan tempat untuk takut melebihi takutnya kepada Allah. Makhluk dijadikan tempat untuk mengharap melebihi mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kenapa? Karena tidak ada makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka sekarang memberikan sesajen, memberikan makanan kepada Nyi Loro Kidul, mereka memberikan sesajen kepada jin, mereka memberikan sesajen kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka lebih kenal kepada sesembahan-sesembahan ini makhluk dibandingkan kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk tersebut. Menjadikan makhluk-makhluk tersebut menduduki tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa asghaluha bisyahawati wal ma'asi, sehingga akhirnya mereka sibuk dengan syahwat, dengan maksiat. Fadarruha ghayatad darar, sehingga akhirnya kemudaratan akan menimpa mereka. Min haitsu dhannu annahum yanfa'unaha, ketika mereka mengira bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mampu untuk menyelamatkan mereka. Tapi ternyata apa? Justru malah tidak sama sekali. Justru malah tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala kalau mau menimpakan azab kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang para anbiya, mereka adalah jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang bertakwa, diberi ganjaran sama Allah Subhanahu wa taala, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Di zaman itu juga
Ada orang-orang yang mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para anbiya. Dan Allah Subhanahu wa taala timpakan adab kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita, itu zaman sudah berlalu. Kita disuruh mengambil ibrah. Di zaman kita sekarang pun sama. Ayat jelas, ayat datang kepada kita. Tinggal kita mau menjalani perjalanan orang-orang yang beriman atau kita naudzubillah berjalan di jalannya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat sama. Yang dibawa sama mereka, penjelasan ada di hadapan kita, Al-Qur'an di hadapan kita. Para anbiya dan penerusnya para anbiya yang mereka senantiasa menyerukan kebaikan, itu pun juga sudah ada dan sering kita dengar. Sering kita mendapatkan peringatan, tinggal kita milih, mau memilih perjalanan orang-orang yang beriman, sudah ada salafnya, sudah ada contohnya. Mau menjalani jalannya orang-orang yang istikbar, yang togol, orang-orang yang sombong, orang-orang yang melampaui batas, juga sudah ada salafnya. Salafnya siapa? Ya Qorun, ya Fir'aun, ya Haman, ya kaum Nabi Ad, kaum Nabi Tamud, itu mereka salafnya orang-orang yang mereka melampaui batas. Salafnya orang-orang yang beriman itu para anbiya dan para rasul. Semua tinggal kita mau menjalani perjalanan yang mana. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil, semoga sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.